Saat ini, suhu di London mencapai minus 3 derajat Celcius, sedangkan suhu di Jakarta lebih panas 35 derajat Celcius dari suhu di London. Bagaimana ya cara agar kita bisa mengetahui suhu di Jakarta? Nala sedang memikirkan bagaimana mengetahui suhu di Jakarta. Kita bantu Nala menemukan jawabannya yuk. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Tujuannya adalah agar adik-adik dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Jika kelincinya ke kanan, maka disebutnya bilangan positif. Nah, jika kelincinya ke kiri, maka disebutnya bilangan negatif. Adik-adik, perhatikan operasi penjumlahan bilangan bulat berikut ini ya. Dua ditambah dua sama dengan empat. Dua ditambah satu sama dengan tiga. Dua ditambah nol sama dengan dua. Dua ditambah negatif satu sama dengan satu. Dua ditambah negatif dua sama dengan nol. Operasi penjumlahan dapat dilakukan dengan sifat komutatif. Contohnya, 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4.
Jadi, kita dapat simpulkan cara berhitung bilangan bulat, yaitu jika tandanya sama, maka bilangan dijumlahkan. Lalu, jika tandanya berbeda, maka bilangan dikurangkan. Yang terakhir, hasil dari operasi hitung disertakan dengan tanda bilangan. Sekarang kita coba berlatih soal agar semakin memahami konsep yang sudah dijelaskan ya. Berapakah hasil dari operasi penjumlahan 13 ditambah negatif 8? Kita bahas solusinya yuk. 13 ditambah negatif 8. Karena memiliki tanda yang berbeda, bilangan dapat kita kurangkan menjadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. 13 lebih besar dari 8, maka tandanya positif. Sehingga 13 ditambah negatif 8 sama dengan 5. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Berapakah hasil dari operasi penjumlahan negatif 27 ditambah 20? Kita bahas solusinya yuk. Negatif 27 ditambah 20, karena memiliki tanda yang berbeda, bilangan dapat kita kurangkan menjadi 27 dikurang 20 sama dengan 7. 27 lebih besar dari 20, maka tandanya negatif. Sehingga negatif 27 ditambah 20 sama dengan negatif 7. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Berapakah hasil dari operasi penjumlahan negatif 18 ditambah negatif 17? Kita bahas solusinya yuk. Negatif 18 ditambah negatif 17. Karena memiliki tanda yang sama, bilangan dapat kita jumlahkan menjadi 18 ditambah 17 sama dengan 35. Tanda dari kedua bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Sehingga negatif 18 ditambah negatif 17 sama dengan negatif 35. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham cara menghitung operasi penjumlahan bilangan bulat? Mudah bukan? Tetap semangat belajar dan terus berlatih ya. Sampai jumpa!